Belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan ini terjadi. Namun akibat menabrak pohon di tepi jalan raya di depan perumahan Villa Panbil Muka Kuning, mobil sedan berwarna hitam dengan nomor polisi BP1517MX mengalami rusak parah. Menurut petugas unit Laka Lantas Mapolresta Barelang, Bribka Tarmizi Rambe mengatakan, diduga kuat penyebab kecelakaan ini terjadi lantaran pengemudi dalam pengaruh minuman beralkohol. Akibat dari kecelakaan tersebut, pengemudi atas nama Hendri mengalami luka berat di bagian wajahnya. Sementara 4 korban lain atas nama Cipong, Tangin, Julo, dan Jabrik mengalami luka ringan. Sedan mobil Honda Maestro warna hitam BP1517MX datang dari arah Simpang Kabil menuju ke arah Muka Kuning. Diduga pengemudi di dalam kondisi pengaruh minuman keras beralkohol, kecepatan lumayan tinggi, hilang kendali atau out control sehingga menabrak pohon yang berada di sebelah kiri jalan dari arah Simpang Kabil menuju ke arah Muka Kuning. Sementara itu, pasca kejadian, kondisi arus lalu lintas di jalan raya dari arah Simpang Kabil menuju Simpang Panbil mengalami kemacetan lebih dari 1 km. Berselang beberapa jam, kecelakaan maut terjadi di ruas jalan berbeda. Josafat, pria 21 tahun, menjadi korban tabrak lari di jalan S. Parman Pintu 5 Muka Kuning Batamindo. Akibatnya, korban meninggal dunia di tempat. Kendaraannya Yamaha Dixion warna hitam, BP5746GG, nama pengendara Josafat, yang sementara, dugaan sementara adalah korban tabrak lari dari arah Tanjung Iayu menuju ke arah Muka Kuning. Pada saat itu korban terjatuh dari bekas goresan yang ada di aspal yang kami hasil olah TKP. Korban meninggal dunia, nama Josafat. Guna penyidikan, petugas mengamankan barang bukti berupa satu unit kendaraan sepeda motor dengan nomor polisi BP5746GG. Dari kawasan Cibeduk, Rian, BCTV, melaporkan.